Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Dah sarapan? Dah kan? Okey, jadi hari ini kita akan belajar matematik. Tajuk yang pertama iaitu nombor bulat dan operasi asas. Kita mulakan dengan tajuk nilai nombor. Hari ini kita hanya akan belajar tiga perkara. Yang pertama, menulis nombor dalam angka dan perkataan. Yang kedua, menyatakan nilai tempat dan nilai digit. Yang ketiga, mencerakinkan mengikut nilai tempat dan nilai digit. Lihat contoh satu. Kita sebelum tulis dalam perkataan, sebutan kena betul. Nombor ini kita sebut 565,374. Sebutan betul, maka kita akan tulis dalam perkataan dengan betul. Okay, cara pertama, sebelum kita tulis dalam perkataan ya, kita letak dulu nama rumah bawah angka ini. Okey, yang empat ni rumah dia Sa. Yang tujuh puluh, yang tiga ratus. Ratus, cikgu pendekkan. Sa puluh ratus. Okey, kemudian kamu buat tiang. Yang ini pun Sa puluh ratus. Sa puluh ratus. Jadi Sa puluh ratus tiang. Sa puluh ratus. Ini ialah kawasan rumah ribu. Okey. Jadi kita sebut 565,374. Ha, kalau sebut tu betul, baru kita tulis 565,374. Boleh? Faham ya? Okey, next. Baik, contoh 2. Kalau diberi angka, kita tulis rumah siap-siap. Bawah dia Sa puluh ratus tiang. Sa puluh ratus. Jadi sebelah sini kawasan rumah ribu. Cuba kita sebut nombor ini. Halo, agak potong abang. 700,491. 700,491. Sebutan betul, baru kita tulis jawapan. 700,491. Okey, boleh eh? Baik, seterusnya tulis dalam bentuk angka. Okay, kita baca ayat dia. 421,635. Okey. Jadi cara dia, buat tapak rumah dulu. Kita buat je tapak rumah. Rumah Sa, rumah puluh, rumah ratus, rumah ribu, rumah puluh ribu, rumah ratus ribu. Okey, kita tadilah
10%, 10%, tapi ini kawasan ribu. Ha. 10%, 10%. 1000, 10,000, 100,000. Ha, dah buat rumah macam ni, kita isi nombor angka 421,000. Maksudnya 421,000 635. Okay, buat tapak macam ni dulu ya. Okay, next. Baik, contoh 2. 801,070. Ha, tulis dalam bentuk angka. Jangan tulis 817. Salah. Okey. Apa kita kena buat? Mesti buat tapak rumah. Boleh kita letak angka. Pada tapak yang pertama, kita belajar dulu. 10,100. 1,000. 10,000. 100. Ah, ribu. Ah, cikgu ringkaskan. Yang tadi. 10,100. Tiang. 10,100. Jadi sebelah sini, kawasan ribu. Okey. Jadi baru kita letak angka 801,000. Ha ni. Tengok ni baik-baik nombor dia. Nombor berapa tu? 801,000. So 800 mesti letak bahagian rumah 100. 800. Ada puluh tak? Tak ada kan? Tak ada puluh, letak sifar. 1,000. 1,000. 70. 70. Ada ratus tak? Tak ada. Kalau tak ada ratus, letak sah. 70. 801,070. Boleh faham? Goes. Okey, menyatakan nilai tempat. Nilai tempat bermaksud rumah nombor itu. Rumah nombor kita dah belajar 10,000, 10,000, 100,000. Jadi nilai tempat untuk 6 kita panggil dia sa. Untuk 1, 10. Untuk 3, 100. Untuk 8, 1,000. Untuk nombor angka 5, 10,000. Untuk angka 4, 100,000. Contoh, berikan nilai tempat untuk angka 8. Nyatakan nilai tempat untuk angka 8. Jadi jawapan dia ialah 1,000. Tulis begini, 1,000. Next, nombor angka 4. Apakah nilai tempat bagi angka 4? Tulis macam ni. 100,000. Boleh faham ya? Tenang je kan? Okey. Baik, contoh 2. Nyatakan nilai tempat bagi digit 9 dalam nombor di bawah. Dia nak cari digit 9. Ha, bulatkan digit 9. 9. Okey. Nak tahu rumah dia, nilai tempat dia, kita mula daripada hujung ni. Sa. Sa. Puluh. Ratus. Ribu. Jadi tulis 1,000. Faham ya? Senang kan? Seterusnya, menyatakan nilai digit. Contoh 1. Contoh 1, cikgu nak digit 6.
Berapakah nilai digit untuk digit 6? Cara dia senang je. Dia nak 6 je kan? 6. So nombor yang ini akan jadi sifar, 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 sifar 60,000. Boleh? Next. Ha, nyatakan nilai digit bagi digit 9. Ha, 9 kat rumah apa? Sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu. Jadi 9 ni sama. Yang bawah 4 letak sifar. Sifar, 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 sifar. Akan jadi 900,000. Boleh? Okey. Seterusnya, cerakinkan mengikut nilai tempat. Nombor 651,984. Cerakin ni kita ceraikan dia. Pisahkan nombor tu ya. Ha, caranya mengikut nilai tempat. Tempat yang paling besar 600,000. Ha, tulis ikut nilai tempat. 600,000 tambah. Mesti ada tambah. 50,000 tambah 1,000 tambah 900 tambah 80 tambah 4 sah. Ini namanya cerakin mengikut nilai tempat. Boleh? Boleh kan? Contoh 2. 800,703. Cerakinkan mengikut nilai tempat. Ambil yang ada angka saja. 800,000 tambah. Sifar-sifar tak payah letak. Kita terus pergi yang ada angka 7. 700 tambah 3 sah. Senang kan? Okey, faham eh? Bagus, faham. Seterusnya, cerakinkan mengikut nilai digit. Contoh 1. Nombornya 614,307. Kalau nilai tempat masih dalam bentuk perkataan, nilai digit kita ambil bentuk, kita buat bentuk angka. 600,000. Tulis 600,000 tambah 10,000 tambah 4,000 tambah 300 tambah 0,10 tak payah tulis, tulis 7 saja. 614,307. Okey. Tu bentuk cerakin mengikut nilai digit. Okey, contoh 2, nombornya 904,532. Cerakinkan mengikut nilai digit. Ambil 9. 9 rumah apa? 100,000. Jadi tulis angka 900,000. 100,000 ada 5 kosong eh. Tambah 0,10,000. Tak perlu tulis. 4,000 tambah 500 tambah 30 tambah 2. Ha, ni dah bentuk cerakin, cerakinan nombor 904,532. Sekian, terima kasih.